وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, yang berada di dalam masjid, yang berada di dalam talian di Facebook dan juga di Zoom. Jadi tuan-tuan mungkin tertanya juga kan, kenapa saya duduk sini lama? Tak mula-mula sebab kita menunggu kawan-kawan di seluruh negara untuk masuk ke dalam live kuliah ni. Sebahagian daripada mereka dok join melalui Zoom, sebahagiannya melalui Facebook. Jadi bila Sobri angguk je, baru saya boleh mulalah. Sobri jadi bos saya lah hari ni, kan? Baik. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dapat bertemu pada malam ini. Kita nak sambung balik membaca buku yang saya tulis, iaitu Metodologi Memahami Hadis. Yang mana bulan puasa hari tu pun kita still juga ada kuliah, cuma kuliah kita lepas asar. Jadi tak apa, ramai lah. Cuma di dalam talian, ramai lah. Cuma di masjid mungkin tuan-tuan dan perempuan ada urusan lain, kan? Yang tak dapat nak dielakkan, jadi tak dapat nak hadir. Tak apa, kita sambung. Muka surat 62. Kita masih lagi membicarakan berkaitan dengan faedah. Apa faedah kita nak faham hadis berdasarkan kepada sebab urut? Saya berhenti pada faedah yang kelima. Kita nak sambung hari ini faedah yang keenam. Apa faedah? Kita tahu tentang sebab urut hadis ni. Bagi siapa-siapa yang baru hadir kali pertama kuliah hari ini, saya nak bagi tahu sebab urut ni ialah satu peristiwa di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebabkan Nabi menyebutkan sesebuah hadis. Itu sebab urut. Dia macam sebab nuzul, tapi sebab nuzul ni sebab ataupun peristiwa yang menyebabkan ayat Quran tu turun. Tapi kalau sebab urut, peristiwa yang menyebabkan hadis itu diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui perbuatannya. Okey. Faedah yang keenam, kita tahu sebab urut ni adalah kita nak membezakan hadis yang berbeza tapi mempunyai sebab urut yang sama. Kadang-kadang ada dua hadis yang berbeza, tapi para ulama duk fikir, sebahagian ulama terkeliru. Dia ingat hadis ni hadis yang sama sebab sebab urut dia sama. Kerana sebab urut dia sama, dia pun duk ingat hadis yang sama, tapi sebenarnya hadis yang berbeza. Jadi sebab itu penting untuk kita teliti betul-betul riwayat-riwayat ni supaya kita dapat membezakan di antara kedua riwayat yang berbeza walaupun lafaznya hampir sama. Kita tengok. Baik. Hadis rantai Aisyah radhiyallahu anha tercicir. Ini penting tak ni? Saya sebut kat situ. Terdapat hadis yang menceritakan tentang peristiwa rantai Aisyah radhiyallahu anha yang tercicir sehingga turunnya ayat tayammum. Ada satu kisah
Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah dok ikut Nabi dalam permusafiran. Waktu musafir ni Aisyah dok follow Nabi. Rantai Aisyah tercicir. Disebabkan rantai Aisyah tercicir, inilah turunnya ayat tayammum. Tapi dalam riwayat tidak diperincikan musafir ni musafir yang mana satu. Oleh kerana itulah ulama berbeza pendapat dalam nak menentukan riwayat ni berlaku bila. Maka mereka melihat kepada sebab urut. Okey, tengok. Umum mengetahui bahawa riwayat-riwayat Al-Maghazi dan Siyar merupakan riwayat penceritaan bagi kejadian-kejadian bersejarah yang berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemungkinan di sana terdapat riwayat-riwayat yang berstatus sahih dan hasan, yang ringkas, yang tidak memberikan gambaran keseluruhan bagi sesuatu kejadian. Kadang-kadang ada riwayat yang sahih, ada riwayat yang hasan dalam kitab-kitab hadis. Dia cerita ringkas. Sebab fokus perawi kadang-kadang bukan nak cerita peristiwa, tapi nak bagi tahu hukum. Maka sebab tu dia cerita ringkas. Bila kita tengok dalam kitab sirah, ada riwayat daif. Ada riwayat daif, daif ringan, dia punya cerita tu lebih detail. Maka riwayat yang daif tu boleh kita guna untuk perincikan riwayat yang sahih, dengan syarat kisah tu adalah kisah yang sama. Kalau kisah lain tak boleh, dia mesti kisah yang sama. Dan hadis daif tu pula daif ringan, bukan palsu, bukan mungkar, dan tak berkaitan dengan akidah ataupun hukum hakam. Dia hanya memperincikan cerita sahaja, mendetailkan cerita sahaja. Tu boleh. Dalam sirah boleh pakai riwayat-riwayat daif ringan ni. Selagi mana bukan hukum, selagi mana bukan akidah, hanya cerita. Okey. Ibn Qayyim mensyaratkan keharusan beristiqnas. Istiqnas ni menjadikan sesebuah riwayat sebagai dalil sokongan. Bagi riwayat Maghazi dan Siyar, mestilah pada keadaan berlaku keselarian pada kisah yang terdapat pada riwayat yang sabit. Mesti ada keselarian. Maksudnya mesti satu kisah yang sama. Okey, kita tengok contoh. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan. Dia kata apa? Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfari. Kata Aisyah, kami pernah keluar bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu permusafirannya. Tapi Aisyah tak bagi tahu apa dia, bila, ke mana, dia tak bagi tahu. Dia kata dalam salah satu permusafiran Nabi, kami pernah keluar bersama dengan Nabi. Okay. Hatta idza kunna bil baida au bi dhatil jaish, sehingga apabila kami sampai di satu kawasan yang bernama Baida ataupun Zatul Jaish, ni nama tempat, in qata'a iqduli, tiba-tiba saya punya rantai terlucut, kalung saya terlucut daripada badan saya, terputus. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala altimasih, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tak bergerak. Nabi berhenti kerana nak mencari kalung Aisyah. Nabi mengarahkan para sahabat untuk cari, pergi cari rantai Aisyah. Wa aqama an-nasu ma'ahu wa laysu ala ma. Dah bila Nabi tak bergerak, sahabat yang lain pun tak bergerak. Sedangkan mereka ni tak ada air. Air nak berwuduk tak ada. Jadi bila bertempat di situ, menetap di situ cari kalung Aisyah sampai waktu solat, air tak ada. Okey. Fa'atan nasu ila Abi Bakar Siddiq. Maka manusia, para sahabat, bila tak ada air ni, duk mencari kalung Aisyah, mereka pergi jumpa dengan Abu Bakar As-Siddiq.
faqalu ala tara ma sana'at Aisyah. Wahai Abu Bakar, kamu tak tengok ke apa yang Aisyah tengah buat sekarang ni? Aqamat bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wan nasu walaysu ala ma. Aisyah telah tinggal bersama dengan Rasulullah, menahan Rasulullah, halang Rasulullah daripada bergerak. Manusia pun tak bergerak dalam musafir ni, sedangkan air tak ada. Walaysa ma'hum ma. Tempat tu tak ada air, dia orang pun tak bawa air. Tempat dekat padang pasir tu tak ada air, air yang dibawa pun tak ada. Okay. Faja'a Abu Bakar wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadi'un ra'sahu ala fakhdhi qad nam. Maka Abu Bakar pun datang. Ketika mana Abu Bakar datang, Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang meletakkan kepalanya di atas peha aku, kata Aisyah. Nabi baring di atas riba Aisyah, tidur. Faqala habasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wan nas walaysu ala ma. Abu Bakar pun tegurlah anak dia, engkau telah menghalang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kau halang manusia dan mereka tak ada air. Okey. Walaysa ma'ahuma, mereka juga tidak membawa air. Faqalat Aisyah, maka Aisyah pun berkata, fa'atabani Abu Bakar. Abu Bakar marah kat saya. Abu Bakar marah kat saya. Wa qala ma syaa Allahu ay yaqul, dan dia sebut apa yang Allah Taala kehendaki dia sebut. Dia marah sungguh. Marah dekat Aisyah. Waja'ala yat'unani waja'ala yat'ununi yat'ununi biyadihi fi khasirati. Dan Abu Bakar sambil marah, dia ambil tangan dia, dia cucuk pinggang Aisyah. Dia cucuk. Marah sungguhlah tu. Aisyah tak leka. Pasal apa Aisyah tak leka? Nabi tengah tidur atas riba dia. Jadi kena cucuk pun cucuklah, kan? Fala yamna'uni min at-taharruk illa makanu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala fakhidi. Tekak si kering sikit hari ni. Saya minum dulu. Dan tidak ada perkara yang boleh menghalang aku daripada bergerak melainkan kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atas riba aku, kata Aisyah. Bismillah. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina asbaha ala ghairi ma. Tiba-tiba Nabi pun bangun. Bila Nabi bangun, Nabi sedar air tak ada. Fa anzalallahu ayatat tayammum fatayammamu. Maka Allah Taala pun turunkan ayat tayammum, maka sahabat pun bertayammum. Nabi dan para sahabat bertayammum. Faqala Usaid ibnul Hudair, seorang sahabat nama dia Usaid bin Hudair, ni Ansar. Dia kata apa? Ma hiya bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakrin. Ini bukanlah keberkatan kamu yang pertama wahai keluarga Abu Bakar. Qalat faba'athna al-ba'ir alladhi kuntu alayhi fa asabna al-'iqda tahtahu. Maka kami pun gerakkan ba'ir, kami gerakkan unta yang mana aku duduk di atas unta tu tadi. Jadi kami jumpa rupanya kalung tu ada bawah unta. Duk cari merata tak jumpa, rupanya bawah unta. Okay. Riwayat ni riwayat Bukhari, sahih. Tuan-tuan, riwayat ni bagi tahu apa sebab turun ayat tayammum. Kalung Aisyah hilang. Tu sebab dia. Hey. Okey. Tengok kat sini. Ummul Mukminin Aisyah tidak menyebut nama peperangan dalam hadis ni. Dia cuma sebut fi ba'di asfarihi. Salah satu daripada permusafiran Nabi. Biasanya Nabi musafir kalau tak buat haji, tak buat umrah, perang lah.
Kan zaman Nabi ni, Nabi kalau dia berjalan, dia keluar daripada Madinah, kalau tak kerana pergi buat haji, tak pergi buat umrah, biasanya Nabi perang lah. Jadi dalam peperangan apa Aisyah tak sebut? Aisyah kata salah satu daripada peperangan Nabi SAW. Jadi bila Aisyah tak sebut perang apa, ulama-ulama hadis ni duk teka. Bukan teka lah, maksudnya mencari. Ni perang apa ni? Sebab mereka nak tahu tayammum ni disyariatkan bila? Okey, tengok kat sini. Disebut bahkan dia memadai dengan menyebut sebahagian permusafiran Rasulullah SAW seperti yang disebutkan secara jelas dalam hadis di atas. Ibn Sa'ad berpendapat peperangan tersebut adalah peperangan Bani Mustaliq. Ibn Sa'ad kata perang yang menjadi sebab kepada turunnya ayat tayammum ialah peperangan Bani Mustaliq. Bila perang Bani Mustaliq? Tahun kelima hijrah. Kalau ikut Ibn Ishaq kata tahun keenam. Tapi majoriti ulama hadis kata tahun kelima. Bani Mustaliq ni bila? Tahun kelima. Apa pasal berlaku peperangan Bani Mustaliq? Bila ada orang Arab yang duduk di perkampungan itu, salah satu daripada perkampungan yang ada di semenanjung Arab tu, yang diketuai oleh Harith bin Abi Dirar, kumpulkan orang nak perang dengan Nabi SAW. Nabi dapat tahu. Jadi bila Nabi dapat tahu, Nabi hantar dulu spy. Siasat betul ke tak betul cerita ni? Spy Nabi bagi tahu betul. Dia orang memang nak memerangi Nabi SAW. Akhirnya Nabi bawa tentera, Nabi serang dia orang. Dalam keadaan gharun. Aghara alai aragharan Nabi SAW alaihim. Wahum gharun. Nabi serang mereka dalam keadaan mereka tak sedar mereka akan diserang. Yang ni menimbulkan polemik di kalangan pengkaji-pengkaji sirah. Pasal apa? Sebab zaman dulu punya perang bukan macam zaman sekarang. Zaman sekarang kadang-kadang dia serang dalam keadaan dia tak beritahu. Zaman dulu sebelum nak perang, nego dulu. Gentleman punya perang. Tiba-tiba dalam perang ni, hadis dalam Bukhari itu bagi tahu, Nabi tak bagi tahu, Nabi terus serang. Sebahagian daripada pengkaji moden mendhaifkan riwayat ni. Syekh Muhammad Al-Ghazali antara yang tak terima riwayat ni. Dia kata riwayat ni tak mungkin berlaku, silap ni perawi ni. Tak mungkin Nabi serang orang tanpa Nabi bagi warning. Tapi kebanyakan ulama hadis kata Nabi tak bagi warning kepada mereka kerana mereka dulu nak serang Nabi SAW dalam keadaan Nabi tak sedar. Nabi pun dapat tahu khabar angin saja. Dan mereka telah pun menerima seruan agama Islam. Mereka memusuhi agama, mereka memusuhi Nabi, mereka nak serang Nabi, maka Nabi serang dulu. Maka riwayat ni sahih. Baik. Jadi Ibn Sa'ad kata, peperangan Bani Mustaliq. Okey. Ibn Sa'ad berpendapat peperangan tersebut adalah peperangan Bani Mustaliq, yang mana pada peperangan ini Aisyah telah kehilangan rantainya, dan itu merupakan punca kepada kisah Al-Ifk. Dalam peperangan Bani Mustaliq, Aisyah memang hilang rantai, dan rantai yang hilang tu menyebabkan berlakunya peristiwa Aisyah dituduh berzina dengan Safwan bin Mu'attal. Kerana Aisyah ditinggalkan oleh rombongan sebab dia mencari rantainya yang hilang. Jadi Ibn Sa'ad kata, Ibn Sa'ad ni seorang ulama hadis lah. Dia ada tulis buku At-Tabaqat Kubra. Besar lah buku dia tu. Kan ulama hadis silam. Jadi dia kata ini mesti peperangan Bani Mustaliq. Pasal apa dia kata macam tu? Sebab urutnya sama. Rantai hilang. Dan kisah pun hampir sama. Okey. Pendapat Ibn Sa'ad kemudian pendapat Ibn Sa'ad ini kemudiannya diikuti oleh Ibn Hibban. Ibn Hibban pun setuju dengan pendapat ni. Dia kata memang ayat tayammum turun pada peperangan Bani Mustaliq. Imam Syafi'i juga turut berpegang dengan pendapat ni. Imam Syafi'i pun sama. Imam Syafi'i kata apa? Dia sebut lagi dalam kitab dia. Dia kata ayat tayammum diturunkan pada peperangan Bani Mustaliq. Nampak?
pada peperangan Bani Mustalik. Semasa terlerainya rantai Aisyah, lalu Rasulullah SAW bersama orang ramai mencarinya pada tempat yang tiada air, dan mereka juga kehabisan bekalan air. Lalu Allah menurunkan ayat tayammum, dan ini adalah apa yang telah dikhabarkan kepada kami oleh sebahagian tokoh dalam Maghazi dan selain mereka. Maghazi ni ulama-ulama yang pakar dalam sirah. So, Imam Syafi'i, Ibn Hibban, Ibn Sa'ad kata kisah ni berlaku pada peperangan Bani Mustalik. Clear eh? Clear. Baik. Manakala Ibn Abdul Bar, Ibn Abdul Bar ni dia berasal daripada Andalusia. Spain lah hari ni. Ya? Yeah? Dia menyebut dalam kitab At-Tamhid, dia kata apa? Dikatakan, dia komen riwayat yang kita baca tadi tu, dia kata, dikatakan bahawa perkara itu pada peperangan Bani Mustalik. Wallahu a'lam. Dikatakan, dia macam tak berapa confident. Orang kata, bukan saya kata. Tapi itu dalam kitab Tamhid. Tapi dalam kitab Istizkar, dia ada satu lagi kitab, dia confirm, dia kata ini memang berlaku pada peperangan Bani Mustalik. Kerana kitab Istizkar ni ditulis lepas Tamhid. So mungkin dia ubah pendirian, mula-mula dia tak over confident, lepas tu di ujung-ujung dia kata ini memang berlaku pada peperangan Bani Mustalik. Clear? Kalau ikut pendapat ni, peperangan Bani Mustalik. Maksudnya ayat tayammum turun pada peristiwa Bani Mustalik. Clear? Baik. Tidak syak lagi bahawa hadis ini merupakan hadis yang sahih. Namun tafsiran yang mengatakan bahawa peperangan tersebut merupakan peperangan Bani Mustalik adalah tafsiran yang tidak tak ada dalam riwayat sahih. Itu cuma tafsiran ulama aja. Tapi dalam ramai-ramai ulama, adakah semua sepakat kata peristiwa ni berlaku pada peperangan Bani Mustalik? Tak. Ibnul Qayyim antara yang tak setuju. Tuan-tuan buka dalam Zadul Ma'ad, Ibnul Qayyim tak setuju. Dia kata peristiwa ni bukan berlaku pada peperangan Bani Mustalik. Sebab apa dia kata gitu? Dia kata di sana ada hadis riwayat At-Tabarani. Riwayat Tabrani, Aisyah mengatakan, dia kata apa? Lamma kana min amri iqdi ma kana qala ahlul fiqh qala ahlul ifki ma qalu fa kharajtu ma'an nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi ghazwatin ukhra fasaqata aydan iqdi hatta habasal timasuhu nas wa tala'al fajar. Dia kata ketika mana telah berlaku peristiwa rantaiku tercabut, rantaiku hilang, dah berlaku dah benda tu, dan orang yang memfitnah aku berzina pun dah cakap, dah tuduh aku macam-macam, aku keluar lagi bersama Nabi SAW dalam peperangan lain. Aisyah sebut ni dalam riwayat Tabrani, aku telah keluar dalam peperangan lain, jatuh lagi aku punya rantai, sekali lagi cicir rantai. Sehinggalah pencarian rantai ini telah menghalang manusia, dan pada waktu tu subuh pun menjelang, dan Abu Bakar, ya falaqitu min Abi Bakrin masya, aku pun dimarah oleh Abu Bakar. Wa qala li ya bunayya fi safarin takunina ana'an wa bala wa laysa ma'an nasima. Wahai anakku, wahai anak perempuanku, dia kata, dalam setiap musafir engkau ni menyusahkan orang. Dia kata takunina ana, kau menyusahkan orang, engkau ni membebankan orang. Oh ni Abu Bakar marah ni kan. Wa laysa ma'an nasi ma, dah lah orang tak ada air waktu ni. Okey. Fa anzalallahu rukhsata bitayammum. Allah Taala pun turunkan ayat tayammum. Maka Abu Bakar pun berkata, "Ama wallahi ya bunai, innaki lima 'alimtu mubarakah." Dia kata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku tahu engkau ni memang anak yang diberkati." Mula tadi marah juga. Tapi bila turun ayat tayammum, Abu Bakar kata, "Kau punya pasal turun keringanan. Engkau ni berkatlah." Ha, riwayat Tabarani. Baik. Riwayat ni tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, sebahagian ulama mengatakan ia riwayat yang hasan, seperti Anwar Shah Kashmiri dan juga Al-Aini. Tapi nak kata hasan pun tak tepat, sebab ada seorang perawi nama dia Ibn Humaid Ar-Razi.
dia perawi yang daif. Jadi riwayat ni daif. Cuma Ibn Qayyim terima riwayat ni untuk kata riwayat ni jadi bukti yang mengatakan riwayat yang awal tadi bukan Banil Mustaliq. Maka pendapat Imam Syafi'i, pendapat Ibn Sa'ad, pendapat Ibn Hibban, pendapat Ibn Abdul Bar tidak begitu tepat. Sebab apa? Sebab riwayat ni menunjukkan jatuhnya ataupun cicirnya kalung Aisyah tu berlaku dua kali. Riwayat ni boleh diterima walaupun daif, dia kata. Sebab di sana ada sokongan-sokongan lain. Yang pertama, kita tengok sokongan yang lain tu apa dia. Yang pertama, riwayat daripada Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad dan selain mereka daripada jalur Hisham bin Urwah yang meriwayatkan daripada bapanya, yang meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah berkata, annaha ista'arat min asma' qiladatan fahalakat faba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan fawajadaha fa'adrakathumus salah wa laysa ma'ahum ma' fasallu fashakaw dhalika ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa anzalallahu ayatat tayammum faqala Usayd ibn Hudair li Aisyah jazakillahu khairan fa wallahi ma nazala biki amrun takrahina illa ja'ala fa wallahi dhalika laki walil muslimina fihi khaira. Maksudnya Aisyah pernah pinjam rantai daripada Asma. Tiba-tiba rantai itu hilang. Maka Nabi pun hantar seorang lelaki untuk cari dan dia pun jumpa. Kan? Tiba-tiba masuk waktu salat tak ada air. Mereka pun bersalat. Mereka mengadu kepada Nabi SAW. Maka Allah Ta'ala turunkan ayat tayammum. Bila air tak ada, pergi tayammum. Okey. Usaid bin Hudai kata pada Aisyah, moga Allah membalasmu dengan kebaikan. Demi Allah, tidak turun satu benda pun yang kamu tak suka, melainkan Allah akan menjadikan untuk kamu dan untuk orang Islam kebaikan, iaitu tayammum, kemudahan untuk orang Islam. Baik. Kalau kita tengok dalam riwayat ni, jelaslah riwayat ni bukan riwayat yang berkaitan dengan Aisyah dituduh sebagai penzina. Riwayat ni riwayat lain. Riwayat ni riwayat lain. Ini bukan riwayat yang berlaku waktu Banil Mustaliq. Sebab Banil Mustaliq, Aisyah pergi cari. Aisyah pergi toilet, tiba-tiba rantai dia hilang. Lepas tu dia patah balik. Lepas tu Nabi tinggalkan. Nabi tinggalkan Aisyah. Lepas tu Aisyah terpinga-pinga, tak ada orang. Jumpa Safwan yang jumpa Aisyah. Tak bercakap dengan Aisyah, bawa Aisyah balik. Sehingga Aisyah dituduh berzina. So riwayat ni bukti yang membuktikan ayat tayammum tu hadis lain, kisah lain, bukan kisah Banil Mustaliq. Itu yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga, ada riwayat daripada At-Tahawi, daripada Jalur Ibn Lahi'ah, daripada Abul Aswad, daripada Urwah, daripada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah kata apa? Aqbalna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min ghazwatin lahu. Kami kembali bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada satu peperangan yang disertai oleh Nabi. Hatta idza kunna bil Mu'arras, sehingga apabila kami sampai di satu kawasan yang bernama Mu'arras, qariban minal Madinah, berdekatan dengan Madinah, na'astu minal lail, aku ngantuk. Aku mengantuk, kata Aisyah. Dia kata, wa kanat alayya qiladah, pada badan aku ada kalung, tud'a as-simit, yang dipanggil simit, tablughu surrah, kalung tu panjang sehingga sampai ke, dia punya panjang dia tu sampai ke pusat surah. Faja'alat an'as, faja'altu an'as fa kharajat min unuqi. Tuan-tuan betul kan baris tu? Faja'altu an'as, aku pun mengantuk. Fa kharajat min unuqi, maka rantai itu pun terkeluar daripada tengkuk aku. Falamma nazaltu ma'a Rasulullah sallam di salati subuh qultu ya Rasulullah kharrat qiladati min unuqi. Ketika mana orang keluar, ketika mana aku apa ni keluar bersama dengan Nabi nak pergi salat subuh, aku kata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, rantai aku telah tercicir daripada tengkuk aku.
Maka Nabi pun kata, ayyuhan nas, inna ummakum qad dallat qiladatuha atau qad dallat qiladataha fabtaghuha. Wahai orang-orang Islam, ibu kamu dah hilang rantai, pergi cari. Nabi kata. Fabtaghahan nas walam yakun ma'ahum ma. Manusia pergi cari dan dia orang tak ada air. Fashtughilu bibtiraiha ila an hadarathumus salah. Mereka disibukkan dengan mencari rantai sehingga datangnya waktu salat. Wa wajadul qiladah, mereka jumpalah rantai tu. Walam yaqdiru ala ma, tapi tak jumpa air. Faminhum man tayammam ila al-kaf wa minhum man tayammam ila al-mankib wa ba'dhum ala jasadi. Sebahagian daripada mereka tayammum sampai ke pergelangan tangan, sebahagian tayammum sampai ke bahu, sebahagian berguling ambil tanah buh kat badan. Kan? Fa balagha dhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa unzilat ayatut tayammum. Afa unzilat ayatut tayammum. Maka bila dibagi tahu kepada Nabi perkara tu, Allah Taala turunkan ayat tayammum. Okey. Riwayat ni ada kritikan sikit. Sebab Ibn Lahiyah tu dikatakan daif. Tapi Ibn Lahiyah kalau dia riwayat daripada guru yang bernama Abul Aswad, dia okey. Maksudnya dia mengingati dengan betul riwayat guru dia yang ni. So riwayat ni menjadi buktilah. Ini bukan peristiwa Banil Mustaliq. Dan di sana ada riwayat yang menyebutkan bahawasanya riwayat ayat tayammum ni, orang kata apa, bukan turun pada peperangan Banil Mustaliq. Antaranya riwayat daripada Abu Hurairah. Abu Hurairah riwayat, dia kata, lamma nazalat ayatu tayammum lam adri kaifa asna fa ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam falam ajidhu fantalaqtu atlubuhu fastaqbaltuhu falamma ra'a arafa alladhi ji'tu lahu fabala thumma daraba biyadayhi al-ard famasaha bihima wajhahu wa kaffai. Hadis riwayat Ibn Abi Shaybah, ya, yang bermaksud ketika mana turunnya ayat tayammum. Abu Hurairah kata, ketika mana turunnya ayat tayammum, aku tak tahu macam mana nak buat. Jadi aku pun pergi jumpa Nabi SAW. Aku tak jumpa. Aku cari Nabi, tak jumpa. Aku cari Nabi. Lah kali aku jumpa Nabi. Dan bila dia nampak aku, Nabi tahu apa sebab aku datang nak jumpa dia. Belum sempat Abu Hurairah tanya Nabi, Nabi buang air, Nabi terus ambil wuduk. Nabi terus ambil tayammum, tunjuk dekat Abu Hurairah cara bertayammum. Okey? Ibn Hajar kata apa melalui riwayat ni? Dia komen, dia kata, ini merupakan petunjuk bahawa kejadian itu lebih lewat daripada peperangan Banil Mustaliq. Sebab Banil Mustaliq tahun ke berapa tadi tuan-tuan? Tahun kelima. Abu Hurairah masuk Islam ataupun Abu Hurairah datang ke Madinah tahun bila tuan-tuan? Hah? Tuan tak ingat, tahun ke-7 kan Abu Hurairah datang lepas Khaibar kan, 7, tahun ke-7. So bila Abu Hurairah kata ketika mana turun ayat tayammum, maksudnya ayat tu macam baru turun lah tahun ke-5. Abu Hurairah tak ada lagi, tak ada kat Madinah lagi. So ayat hadis ni menunjukkan ayat tayammum turun lepas Banil Mustaliq. Okay. Begitu juga dengan kata-kata Usaid bin Hudair yang dia kata, mahiya bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakar. Ini bukan keberkatan kamu yang pertama wahai keluarga Abu Bakar. Masa sebelum ni dah berlaku keberkatan dah. Bila? Bila Aisyah dituduh berzina. Berkat ke tu? Berkat. Sebab ayat Quran turun mensucikan nama Aisyah. Ni turun kali kedua. Turun ayat Quran bagi kemudahan pada orang ramai disebabkan membantu Aisyah. So ini keberkatan yang besar lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, semua bukti-bukti ni digunakan oleh Ibn Qayyim untuk kata riwayat yang menjadi sebab turunnya ayat tayammum bukan berlaku pada peperangan Banil Mustaliq. Walaupun sebabnya sama, tapi dia adalah dua hadis yang berbeza. Nampak? Kan? Ada satu lagi bukti. Apa dia? Kan Usaid kata tadi, tak berlaku satu benda yang kamu tak suka melainkan Allah akan jadikan kebaikan untuk kamu dan untuk orang Islam.
Perkataan tu memberi isyarat sebelum ni pernah berlaku benda yang Aisyah tak suka. Apa dia? Dituduh berzina. Itu yang berlaku dulu. Sekarang berlaku lagi sekali. Maksudnya semua bukti-bukti ni menjadikan bukti ataupun menjadi petunjuk yang sangat kuat mengatakan riwayat yang kata Aisyah punya rantai tercicir sehingga turun ayat tayammum bukan berlaku pada peperangan Bani Mustalik. Bani Mustalik gugur juga rantai. Tapi itu kisah lain. Hak ni kisah lain. Walaupun sebab urutnya sama. Tuan tengok satu hadis. Dia punya perbincangan dekat nak habis kuliah lah. Begitu detailnya ulama-ulama Islam ni kan. Ha, dahsyat. Tapi ini saya dah simplify lah. Ha, ini sebahagian daripada tesis saya sebenarnya. Sebab saya punya tesis untuk bincang pasal riwayat-riwayat Maghazi dan Siyar. Walaupun orang kata, alah dia tu buat PhD cerita pasal khitan Nabi je. Riwayat Nabi bersunat. Saya bukan buat riwayat, saya bukan buat kajian pasal itu saja. Saya buat kajian riwayat-riwayat sirah. Yang tu termasuk lah. Yang ni pun saya kaji juga. Maksudnya ada riwayat-riwayat sirah yang orang rasa macam satu tapi sebenarnya berbeza. Bila kita kaji-kaji balik, sebenarnya berbeza. Jadi pendapat yang kata berbeza tu lebih tepat dengan bukti-bukti yang ada. Okey, baik. Yang seterusnya, faedah yang seterusnya, mengetahui waktu sesebuah hadis diucapkan. Ini penting juga. Kita nak tahu waktu. Sebab apa nak tahu waktu? Kadang-kadang waktu ni senang kita nak buat nasih dan mansuh. Yang mana lewat boleh membatalkan yang awal. Contoh eh, mazhab Syafi'i, mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah, dia mengatakan pegang kemaluan membatalkan wuduk. Pegang kemaluan batal wuduk. Tapi ada riwayat yang mengatakan ketika mana Nabi ditanya berkenaan dengan hukum pegang kemaluan, Nabi kata innama hiya bid'atun mink, ataupun innama huwa bid'atun mink, sesungguhnya kemaluan tu sebahagian daripada kamu. Seolah-olah macam Nabi nak kata tak batal lah. Sebahagian daripada kamu, macam kamu pegang telinga tak batal wudu, pegang mata tak batal wudu, pegang kepala tak batal wudu, pegang kemaluan pun macam tulah juga. Tapi pasal apa Imam Syafi'i kata batal? Sebab di sana ada riwayat lain. Riwayat Nabi kata man massa dzakarahu falyatawadda atau kama qala. Sesiapa yang memegang kemaluannya maka hendaklah dia berwuduk. Tadi kata tak batal, yang ni kata batal. Imam Syafi'i dia tengok perawi yang meriwayatkan hadis ni. Bila dia tengok dua-dua perawi ni, dia dapati perawi yang meriwayatkan kata batal tu masuk Islam lewat. Jadi bila dia masuk Islam lewat, dah tentu dia dengar daripada Nabi lewat. Bila dia dengar daripada Nabi lewat, yang batal tu telah membatalkan yang tak batal. Faham? Banyak sangat batal ni. Yang mengatakan wuduk terbatal itu, hadis yang kata wuduk terbatal, telah memansuhkan yang kata tak batal tadi tu. Itu pendapat Imam Syafi'i lah. Hanafi dia kata still tak batal. Ibn Taymiyah kata tak batal, tapi sunat pergi ambil wuduk balik. Jadi ada pelbagai pendapat. Sebab apa? Sebab hadisnya bercanggah. Dua-dua hadis sahih. Ada yang kata mansuh, ada yang kata tak mansuh. Okey? Baik. Maka mengetahui waktu hadis diucapkan ni penting. Sebab ada kalanya kita memerlukan pengetahuan terhadap waktu Nabi sebut benda ni bila berlaku percanggahan antara riwayat. Kita nak tengok waktu bila Nabi sebut. Okay, contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sebut satu hadis ketika mana Jabir radhiyallahu anhuma menceritakan, dia kata apa, kunna hamalna alqatla yawma uhud linadfinahum faja'a munadin nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ya'murukum an tadfinul qatla fi madaji'ihim faradadnahum. Kata apa ni? Kata Jabir,
Dulu kami pernah pikul mayat-mayat pada hari peperangan Uhud untuk kami kuburkan, untuk kami tanam di Madinah. Kami pikul ini daripada Uhud. Kan Uhud jauh pada Madinah kan? So dia orang pikul lah, bawa, bawa balik. Nak tanam dekat bakit lah tu. Kan? Faja'a munadin Nabi SAW. Maka penyeru Nabi datang. Nabi hantar wakil. Nabi kata, penyeru tu kata, inna Rasulullah SAW ya'murukum antadfinul qatla fi madaji'ihim. Nabi mengarahkan kamu untuk menanam, untuk menanam orang yang mati syahid di tempat di mana mereka gugur. Jangan buat keluar. Faradannahum. Kami pun patah balik. Hadis ni bila sebut? Nabi sebut pada peperangan Uhud. Nabi sebut pada peperangan Uhud. So kita tahulah what, berdasarkan kepada sebab urut, dia berlaku pada peperangan Uhud. Okay, tengok yang lain. Hadis lantikan pemimpin dalam peperangan Mu'tah. Contoh, Ibnu Umar kata, Ammara Rasulullah SAW fi ghazwati Mu'tah Zaida ibn Harithah. Faqala Rasulullah SAW, in qutila Zaid fa Ja'far, wa in qutila Ja'far fa Abdullah ibn Rawahah. Yang bermaksud, Ibnu Umar kata, Rasulullah SAW melantik dalam peperangan Mu'tah Zaid bin Harithah. Nabi kata pula, kalau Zaid terbunuh, maka hendaklah kamu melantik Ja'far. Kalau Ja'far terbunuh, lantik Abdullah bin Rawahah. Bila Nabi sebut ni, peperangan Mu'tah. Bila peperangan Mu'tah ni? Bila mana Nabi menghantar, bila mana Nabi SAW menghantar wakil dia, Al-Harith bin Umair Al-Azdi, pergi hantar surat Nabi berdakwah kepada Maharaja Rom. Dia pun pergi berjumpa dengan pembesar yang berada di Syam pada ketika itu, iaitu Maharaja Ghassan. Dia bawa surat Nabi itu, dia nak pergi hantar ke Maharaja Rom. Dia dibunuh. Sekarang ni pun sama, undang-undang yang sama. Duta kerajaan tak boleh kena bunuh. Duta kerajaan tak boleh dibunuh. Duta hanya boleh dihalau. Kan kita kalau negara putuskan hubungan diplomatik, kita tak boleh bunuh dia, kita halau dia. Zaman dulu pun macam tu juga. Wakil kerajaan, wakil diplomatik tak boleh dibunuh kalau dia masuk dengan aman. Tiba-tiba wakil Nabi dibunuh. Bila wakil Nabi dibunuh tu, Nabi hantar tentera tu. Tentera Nabi hanya ribuannya. Aku tak silap saya, 3,000 aku tak silap. Nak lawan dengan Rom yang 100,000. Tuan-tuan bayang, Rom ni besar. Madinah tu kira besar, kecil je. Tak sampai besar Singapura masa tu. Nak pergi lawan Rom yang menguasai sepertiga dunia. Tu yang bila diorang pergi keluar daripada Madinah, naik ke utara, pergi ke daerah Syam. Mu'tah ni tempat saya belajar dulu. Sebab tu universiti saya yang saya buat degree dulu, nama dia Universiti Mu'tah, tapi orang selalu salah sebut. Dia sebut Mu'tah. Mu'tah tu Syiah, saya bukan. Universiti Mu'tah. Mu'tah ni dia dekat Jordan lah, dia dekat dengan Syam, dia dekat kawasan orang kata dalam kawasan Jordan sekarang ni, bersempadan dengan Palestin. Jadi kawasan itulah menjadi pertempuran di antara orang Islam dengan orang Rom. Kita bagi laluan pada azan. Right word.
Baik. Jadi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam hantar tentera, Nabi hantar dalam 3000 orang lebih kurang. Baru dapat berita kepada tentera orang Islam tu. Bilangan tentera Rom ada 100,000. So 3 kali ganda. Lebih pada 3 kali ganda kan? Sebahagian daripada sahabat mencadangkan kepada pemimpin-pemimpin umat Islam ni supaya minta bantuan daripada Nabi SAW sehingga Abdullah bin Rawahah dia kata, tak apa, kita datang ke sini memang kita nak mati, jadi kita jalan lah, sama ada mati ataupun menang, kedua-duanya merupakan pilihan kita. Akhirnya tiga-tiga yang Nabi lantik tu syahid belaka sebab lawan dengan Rom kan, memang satu kuasa besar zaman tu. Pada ketika itulah mereka melantik orang Islam, pada masa tu dilantik Khalid bin Al-Walid. Masa itulah Khalid bin Al-Walid menunjukkan kehebatannya, lalu dia buat formasi lah, dia buat formasi saf tentera tu, yang kanan ke kiri, yang kiri ke kanan, yang depan ke belakang, yang belakang ke depan. Nampak dari jauh seolah-olah macam tentera Islam tu ramai. Seolah macam ada bantuan datang. Maka Rom pun lari. Bila lari, dia orang tak kejar lah. Akhirnya Rom meninggalkan medan dan mereka pun kembali semula ke Madinah. Jadi sebab tu Rom dia malu. Dia malu bila dia lari daripada medan sedangkan bilangan dia ramai. Sebab tu berlaku peperangan Tabuk pula pada tahun ke-9 Hijrah. Nabi dapat tahu orang Rom berhimpun nak perang dengan Madinah, tapi itu hanya khabar angin. Bila Nabi pergi, para sahabat pergi, tak ada, tak berlaku perang. Peperangan tu lokasi dia lebih jauh daripada lokasi dia dekat sikit daripada Mu'tah. Mu'tah lebih jauh, tapi dikatakan peperangan Tabuk tu memang Rom ada cita-cita nak macam nak repeat balik lah peperangan tu. Tapi Nabi SAW disebut dalam riwayat, Nusirtu birra'b masirata syahr. Ini disebut keistimewaan Nabi SAW ni. Nabi diberikan bantuan oleh Allah Azza wa Jal dengan Allah mencampakkan ketakutan dalam diri musuh Nabi
walaupun jarak Nabi dengan dia tu sejauh sebulan perjalanan. Jauh Nabi dengan dia tu sebulan, tapi Tuhan dah campak perasaan takut kat dia. Tu yang Rom takut tu. Kalau tak zaman dulu tuan-tuan, kalau ikut atas kertas kan, Rom nak perang dengan Madinah, takkan tak boleh menang. Tapi sebab ketakutan tu still ada, Allah Ta'ala campak masuk dalam jiwa orang yang nak lawan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang terakhir, faedah yang ke-8. Kita tahu sebab urut ni antara faedah aja juga nak tahu tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam ucapkan sesuatu perkataan. Tahu tempat ni pun penting juga. Penting. Sebab kadang-kadang tahu tempat, faham hadis. Tak tahu tempat, tak apa nak faham hadis. Contoh, dalam hadis Nabi SAW kata, la hijrata ba'dal fatah walakin jihadun wa niyah fa idza stunfirtum fanfiru. Tidak ada sebarang hijrah selepas pembukaan kota Mekah. Yang ada jihad dan niat. Apabila kamu diminta untuk keluar berperang, maka keluarlah berperang. Hadis riwayat Bukhari. Siapa-siapa yang baca hadis ni tak faham lokasi, dia akan kata lepas Nabi hijrah, lepas pembukaan kota Mekah, tak ada lagi hijrah. Sebab Nabi kata apa? Tidak ada lagi hijrah selepas pembukaan kota Mekah. Sekarang kota Mekah dah dibuka ke belum? Dah dibuka. Ada hijrah ke lagi? Hijrah ada lagi tak? Ada kan? Macam mana hijrah boleh ada sedangkan Nabi kata tak ada? Katalah satu orang kena tindas, Rohingya dekat Burma, kena tindas, kena bunuh, tak mampu nak perang, tak mampu nak melawan. Mereka dibenarkan tak untuk hijrah? Dibenarkan. Habis tu Nabi kata tak ada hijrah ni. Nabi sebut ni lokasinya dekat Mekah. Nabi sebut hadis ni dekat Mekah. Waktu Nabi buka kota Mekah, Nabi sebut hadis ni. Nabi sebut pada siapa? Nabi sebut pada orang yang berada di lokasi tu pada waktu tu. Sebab sebelum daripada pembukaan kota Mekah, sesiapa yang masuk Islam perlu berhijrah. Pasal apa perlu berhijrah? Kerana Mekah bukan negara orang Islam. Mekah negara yang bahaya bagi orang Islam. Negara yang memusuhi orang Islam. Kita tengoklah apa yang berlaku pada Bilal, apa yang berlaku pada Khabbab, apa yang berlaku pada Sumayyah, apa yang berlaku pada Yasir kan? Mereka diseksa. Jadi sesiapa yang masuk Islam pada masa tu duduk di Mekah, di bawah kuasa Abu Lahab, di bawah kuasa Abu Jahal, di bawah kuasa Abu Sufyan, sebelum Abu Sufyan terima Islam, bahaya. Sebab tu Nabi kata hijrah. Bila Nabi dah buka kota Mekah, tahun ke-8 hijrah, Nabi berjaya buka kota Mekah. Kota Mekah telah menjadi bandar Islam. Kota Mekah telah menjadi kerajaan Islam. Bandar kedua lah. Mula Madinah, lepas tu Mekah. Mekah telah dikuasai oleh orang Islam. 360 berhala yang ada dekat keliling dan dalam Kaabah itu telah berjaya diruntuhkan. Dah tak ada dah syirik. Abu Jahal dah mati. Kan? Abu Sufyan masa tu jadi pemimpin. Abu Sufyan tengok Nabi datang bawa tentera, akhirnya dia pun terima Islam. Walaupun mula-mula tu macam tak open nak yakin, tapi akhirnya dia menjadi Muslim yang baik. Sehingga hari ini kalau kita sebut nama Abu Sufyan, kita baca dengan doa radhiyallahu anhu, moga Allah redha dia. Sebab dia jadi sahabat Nabi. Walaupun dia masuk Islam tu lewat, tapi akhirnya dia terima Islam. Menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia terima Islam, Mekah telah menjadi negara Islam. Adakah orang yang baru masuk Islam pada masa tu, adakah perlu mereka pindah lagi dah? Tak perlulah pindah, nak buat apa pindah? Memang tempat tu dah jadi tempat Islam dah. Duduk je lah kat situ. Lepas tu Nabi sebut hadis ni, tak ada lagi hijrah dah. Untuk kamu tak ada hijrah. Kamu duduk je kat sini tak apa. Tak payah pindah pergi Madinah. Kerana sekarang tempat ni telah menjadi negara
negara Islam. Tak menindas orang Islam dah. Jadi sebab itu penting untuk kita faham. Hadis ini jika tidak difahami berdasarkan sebab urut akan menyebabkan seseorang menganggap bahawa hukum hijrah telah pun dimansuhkan setelah pembukaan kota Mekah. Sedangkan hukum hijrah tidak terbatal. Ia diteruskan bagi mereka yang ditindas di negeri yang mereka tinggal. Kecelaruan ini akan dapat dielakkan apabila kita meneliti sebab urut bagi hadis ini. Hadis ini Nabi SAW, hadis ini ketika Nabi SAW berada di Mekah selepas pembukaan kota Mekah. Ini bermakna Nabi SAW mengucapkan hadis ini setelah baginda membuka kota Mekah dan di kota Mekah kepada orang Mekah yang baru masuk Islam ketika itu. Mereka tidak wajib lagi berhijrah ke Madinah kerana Mekah telah pun menjadi negara Islam. Ha, jadi ini benda yang sangat penting yang kita kena faham. Jadi sebab itu, bila orang kata, baca satu hadis, boleh tak terus buat kesimpulan? Tak boleh juga. Kena tengok riwayat-riwayat, kena cari sebab urut. Kita akan tengok nanti lagi bagaimana kita nak faham hadis melalui sebab urut. Apa disiplin dia? Sebab kadang-kadang ada orang bila tengok sebab urut dia spesifik. Jawapan Nabi umum. Kan? Sebab urut spesifik, jawapan Nabi umum. So kita nak ambil jawapan Nabi tu untuk soalan yang spesifik ke ataupun boleh umum kan? Saya bagi teaser sikit. Nabi SAW ditanya tentang bukan ditanya, Nabi melihat kambing Maimunah mati. Nabi tengok kambing Maimunah mati. Lepas tu Nabi kata, kenapa kamu tak ambil manfaat? Hal lan tafa'tum bi ihabiha? Kenapa kamu tak ambil manfaat dengan kulitnya? Sahabat kata, itu bangkai ya Rasulullah. Macam mana kami nak ambil kulit dia bangkai? Nabi kata, ayyuma ihabin dubigh faqad tahur. Mana-mana kulit yang telah disamak, maka ia menjadi suci. Sebab urut spesifik, kambing Maimunah, kambing. Jawapan Nabi umum, mana-mana kulit. Adakah kulit semua binatang boleh pakai ataupun hanya kulit kambing je boleh pakai? Insya-Allah kita bincang minggu depan. Jangan punting. Wallahu a'lam. Tuan-tuan ada soalan? Oh, ni ada soalan banyak. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Saya ada soalan, dia kata, Maulana Asri Yusof tidak begitu menonjol seperti ustaz lain yang banyak berceramah di masjid dan mengulah isu semasa seperti ajaran sesat dan lain-lain. Tapi beliau juga dituduh sesat oleh sebahagian pihak. Soalan saya, siapa sebenarnya Maulana Asri Yusof dan apa pandangan doktor terhadap beliau? Maulana Asri Yusof seorang tokoh yang hebat dalam bidang hadis. Beliau juga merupakan guru saya. Walaupun saya bukanlah belajar lama dengan beliau, tapi saya banyak mengambil manfaat daripada kuliah-kuliah beliau. Jadi tuan-tuan, kalau ada kesempatan dan waktu, dengarlah kuliah-kuliah Maulana Asri Yusof kerana beliau merupakan orang yang betul-betul pakar dalam bidang hadis. Kan? Tapi manusia ni kalau nak kira label, memang kan macam-macam label lah dia nak bagi. Tadi baru saya baca satu hantaran dekat Facebook. Betul-betul sebelum saya masuk pagar masjid ni tadi, saya ternampak satu hantaran di Facebook. Ada satu buku. Buku tu dia letak, dia apa, orang komen dekat tengah-tengah, orang ambil gambar letak dekat Facebook. Statement tu pelik lah. Lepas tu ustaz tu dia tegur. Dia kata, hantar apa, dia apa yang ditulis dalam buku tu tak betul. Komen kat bawah, ustaz, ini adalah buku Wahabi. Ini adalah buku Wahabi. Jadi adalah orang komen kat bawah tu, reply dekat komen dia tu. Orang reply, ini buku ustaz fulan. Ustaz tu memang tak buat, ustaz tu memang bukan ustaz Wahabi pun.
Ustaz tu memang bukan Ustaz Wahabi, Ustaz pujaan ramai. Jadi orang yang komen tu, oh begitu ke? Ini sebenarnya Ustaz tu nak menjelaskan kesesatan Wahabi. Nampak? Pening kepala kita. Belum siasat, belum tahu siapa Wahabi selalu. Tapi bila dah tahu, oh bukan Wahabi rupanya. Tak apa, kita salahkan juga Wahabi. Yang penting Ustaz tu tak salah. Wahabi telah menjadi satu lambang, satu label yang sangat mudah diberikan kepada orang. Bila kita nak tutup kesalahan kita sendiri, kita label orang lain Wahabi. Tak payah bagi jawapan. Kan bila kita buat salah ataupun bila orang tengok kita pelik, kita nak bagi tahu kan susah. Orang tuduh, saya bagi tazkirah kat kubur. Punyalah ramai ustaz-ustaz bagi tazkirah kat kubur sebelum ni. Tiba-tiba saya bagi. Sebelum ni orang tak pernah nampak saya bagi tazkirah. Memanglah saya duduk kat Perak. Perak Talqin. Saya duduk kat Perak sebelum ni. Perak Talqin. Mana nampak saya bagi tazkirah? Tapi bila saya pindah sini, kebetulan ayah mufti kita, ayah sahabat saya, mufti, meninggal dunia. Dia pesan kat saya, dia kata, Dr. Rora tolong bagi tazkirah. Saya bagi tazkirah. Dan memang ada dalam hadis pun. Dalam hadis Bukhari memang Nabi bagi tazkirah. Dia kata, oh, dia, dulu kata Talqin bid'ah. Sekarang boleh pula talqin. First, saya bagi tazkirah bukan bagi talqin. Talqin bercakap dengan mayat. Talqin bercakap dengan mayat. Tazkirah bercakap dengan orang yang hadir. Talqin kita seru dia. Wahai fulan, ibnu fulanah. Siap sebut nama mak dia lagi. Sebab itulah mazhab Syafi'i. Ada pendapat yang kata kalau anak kecil yang belum baligh tak perlu ditalqin kerana mereka tidak diazab di kubur. Sebab belum mukallaf. Sebab memang kita ajar mayat. Ada pendapat dalam mazhab Syafi'i. Tuan-tuan boleh tengok. Itu perbezaannya. Tapi ada orang dia bukan nak erti. Tiba-tiba dia kata talqin sesat. First, saya tak pernah kata talqin sesat. Tuan-tuan cari dalam kuliah saya. Saya tak pernah kata. Cuma saya kata saya tak amal. Kalau tuan-tuan nak pegang mazhab Syafi'i, nak bertalqin, kita tak bantah. Cuma kita tak buat. Saya tak buat. Tapi saya tak bantah. Saya tak pernah kata sesat engkau mengamalkan talqin. Saya tak pernah kata. Tapi orang duk tuduh saya macam-macam. Kan? Tuduh ni. Saya senyum je lah. Tak apa nak macam mana. Siap ada ambil gambar saya, pergi letak pula. Saya kan berdiri masa tu. Saya berdiri masa tu sambil bagi tazkirah. Letak gambar sebelah, banding gambar saya dengan gambar Padri Kristian. La hawla wa la quwwata illa billah. Dahsyat tu. Kerana nak membela satu hadis yang belum tentu sahih, kita pergi buat benda yang haram. Tuduh orang menyerupai Kristian. Tak bayang. Pada hadis yang kita bagi tazkirah tu ada hadis sahih. Kerana nak membela hadis yang daif, tak ada masalah nak amal hadis daif, silakan. Tapi janganlah kerana nak bela hadis daif kita terpaksa buat benda haram. Tak bijak lu. Itu penting. Jadi, kalau tanya saya, Maulana Asri Yusof merupakan orang yang berpengetahuan, berilmu. Ambil ilmu daripada dia. Walaupun adalah beberapa perkara yang saya tak sependapat dengan dia, tapi banyak pendapat yang saya suka dengan pendapat dia. Wallahualam. Assalamualaikum, assalamualaikum, salam. Ada satu hadis di mana di akhirat nanti ada orang dia akan dapat pahala kerana doa yang Allah simpan sebagai pahala di akhirat. Persoalannya kita dah tahu hadis ni. Bagaimana kita nak memahami dan beramal dengan hadis ni? Bolehkah kita doa sesuatu yang memang kita tahu susah nak dapat kerana mahu kelebihan pahala tersebut? Saya ada dengar kita jangan melampau dalam meminta sehingga nak kereta pun nak minta dengan Allah. Tapi ada hadis Ummahatul Mukminin Aisyah berkata berdoalah walau untuk tali kasut. Tuan-tuan, doa yang dilarang ni adalah doa yang kita minta tu terlalu detail dan spesifik. Seperti mana ada seorang sahabat, dia tegur anak dia. Bila anak dia berdoa, ya Allah, aku mohon kepada kamu syurga, aku mohon minum air syurga, minum tu pula air jenis apa. Dia kata, ya bunai, minta masuk syurga sudah. Kau masuk syurga, apa yang dalam syurga kau punya? Terlalu detail dalam meminta. Kalau boleh minta yang umum, minta yang umum. Okey. Memang ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam galakkan kita bersebut pada kita bila kita berdoa je pada Allah, Allah Taala akan bagi. Satu daripada tiga. First, Allah Taala bagi terus apa yang kita minta. Second, Allah Taala simpan di akhirat untuk habuan kita. Yang ketiga, Allah Taala mungkin akan
pindahkan bala yang sepatut kena kat kita, tak kena. Dialihkan bala yang sepatut kena kat kita. So kalaulah kata kita berdoa, benda tu benda yang bukan maksiat, kita tak tahu betul ke Allah Ta'ala tak bagi, ataupun mungkin Allah Ta'ala bagi, tapi selagi mana kita mampu berdoa, kita doa lah. Bahkan doa tu sendiri merupakan ibadah kalau kita minta benda yang bukan maksiat. Jadi simple, kita selagi mana kita berdoa, benda bukan maksiat, doalah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi bila kita nak berdoa untuk dunia ni, jangan lupa kita doa untuk akhirat sekali. Sebab kadang-kadang ada orang dia berdoa untuk dunia je, akhirat dia lupa. Sedangkan kehidupan kita di akhirat lebih lama. Ya? Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Ada sekelompok manusia mengatakan ulama-ulama hadis telah melanggar perintah Nabi dengan menulis hadis-hadis Nabi. Sedangkan terdapat hadis sahih melarang sahabat menulis selain daripada Al-Quran. Walaupun terdapat hadis lain memerintahkan Abdullah bin Amr menulis hadis, namun mereka katakan hadis larangan umum kepada semua, tapi hadis perintah hanya khusus untuk Abdullah bin Amr. Apa komen doktor pada kelompok ini? Jazakumullahu khair. Wa antum fajazakumullahu khair. Baik. Hadis yang melarang para sahabat menulis hadis adalah hadis yang sahih. Hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri, yang mana Nabi SAW kata, man kataba anni ghairal Quran falyamhu, la taktubu anni, faman kataba anni ghairal Qurani falyamhu. Kamu jangan tulis apa pun daripada aku. Sesiapa yang menulis daripada aku selain daripada Quran, hendaklah dia padam. Hadis riwayat Muslim, hadis sahih. Hadis Abdullah bin Amr, dia tulis apa yang dia dengar daripada Nabi. Lepas tu Quraisy kata, kamu tulis semua benda. Sedangkan Nabi bercakap dalam keadaan suka dan marah, dia pun berhenti tulis. Ditanya kat Nabi, Nabi kata, tulis demi Tuhan yang diriku berada di tangannya, tidak keluar daripada mulut ini melainkan kebenaran. Maka dia kata, izin tu izin untuk Abdullah bin Amr. Betul ke? Abdullah bin Amr saja yang dapat? Tak. Ali bin Abi Talib juga menulis. Bahkan Nabi SAW pernah memerintahkan sahabat untuk menulis hadis untuk Abu Syah. Waktu Nabi sedang buat haji dekat Mekah, ada seorang sahabat nama dia Abu Syah. Dia kata, ya Rasulullah, boleh tak tulis pesanan-pesanan yang kau pesankan ni? Nabi kata, uktubu li Abi Syah, tulis hadis ni untuk Abu Syah. Maka ia bukan satu arahan yang khusus. Ali menulis, Abdullah bin Amr menulis, Abu Bakar Siddiq menulis. Hantar hadis kepada Anas, pergi ke Bahrain pada zaman pemerintahan Abu Bakar. Maka tulisan hadis tu ada. Kenapa Nabi tak bagi? Ada hadis Nabi tak bagi, ada hadis Nabi bagi. Kita kena tahu ada hadis lain sebut Nabi SAW mengatakan, nahnu ummatun ummiyah la naqra wala nahsib. Hadis Abu Daud. Kita, Nabi sebut, kita adalah Nabi, kita adalah, Nabi sebut, kita adalah umat yang buta huruf, yang tak boleh menulis, tak boleh mengira. Zaman tu, zaman orang buta huruf ramai. Nabi tu sendiri buta huruf. Para sahabat ramai yang buta huruf. Alat tulisan pun tak banyak. Jadi bila ramai yang buta huruf, alat tulisan pun tak ramai, Nabi minta sahabat fokus, kalau nak tulis, tulis Quran dulu. Kerana alat tulis tak banyak. Dia orang tulis dulu pakai apa? Tulis pakai pelepah tamar, tulis atas tulang unta, lembaran apa, apa tulang unta yang lebar tu, ditulis atas tulang unta. So, alat tulis tak banyak, tulis di atas tempat-tempat yang terhad. Jadi bila tulis atas tempat yang terhad, tulis benda yang penting, Quran dulu. Hadis, hadis tak payah tulis. Bila tak payah tulis, bukan bermakna tak boleh dipakai. Hafal. Kenapa Nabi tak bagi? First, sebab alat tulis tak banyak. Orang yang nak tulis tu pun tak berapa nak pandai menulis. Cuba tuan-tuan tengok anak-anak tuan-tuan di tadika tulis macam mana? Jenuh kita nak betulkan tangan dia. Terkeluar juga pada garis bila dia tulis nombor satu, nombor dua. Betul tak? Sebab dia tak berpandai menulis. Jadi Nabi tak nak Quran bercampur dengan hadis. Nabi suruh hafal hadis. Kita hafal hadis? Nabi suruh hafal, kita tak hafal. Sebab Nabi kata apa? Nabi kata, naddarallahu imra'an sami'a maqalati
wa wa'aha wa hafizaha wa addaha kama sami' farubba muballighin aw'a min sami'. Kama qal. Nabi kata, moga Allah menceriakan wajah orang-orang yang mendengar kalamku, menghafalnya dan memahaminya. Mudah-mudahan, berkemungkinan orang yang disampaikan kepada kepadanya hadis lebih paham daripada orang yang menyampaikan. Nabi suruh dengar, faham, sampaikan kepada orang lain seperti mana yang dia dengar. Maksud Nabi suruh hafal. Tapi zaman dulu bolehlah hafal, zaman sekarang bini suruh pergi Giant beli barang pun kita lupa. Betul tak? Kejap-kejap saya tulis dulu. Tak pun disuruh voice note, voice note, voice note, saya lupa. Nah, kita nak beli barang kan. Jadi bila lupa, Nabi bukan Nabi bukan larang pengamalan hadis. Nabi suruh kita beramal dengan hadis. Tapi macam mana cara nak memeliharanya? Zaman dulu hafal, zaman sekarang dah tak boleh nak hafal banyak. Banyak sangat benda kita nak ingat. Makan najis motor pun banyak sangat kan. Lupa. Jadi selalu lupa. So, sebab tu para ulama menulis hadis. Zaman dulu muhaddisin tak berapa suka tulisan-tulisan ni sebab boleh mengganggu hafalan. Bila tulis, dia tak hafal. Tuan tengok, yang mana tulis-tulis ni memang tak hafal. Bila dia hafal, bila nak exam. Tapi sebab kuliah kat masjid tak ada exam kan? Jadi memang tak hafal lah. Selagi tak buka, tak hafal. Tulis je. Tapi tak jadi masalah. Sebab memang kita berlupa, saya pun tulis. Tuan tengok. Mana buku? Oh, saya pun tulis. Nampak ni? Saya tulis. Sebab memang lupa. Tulis kan? Wallah, itu bukan aib. Memang kita terlupa kan? Wallahualam. Jadi, tu je yang saya boleh sampaikan pada malam ini. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain masa. Saya mohon maaf terkasar bahasa, tersilap kata. Terima kasih banyak kepada pihak masjid yang memberikan ruang. Terima kasih banyak kepada Global Ihsan yang menganjurkan kuliah juga pada malam ini. Terima kasih yang follow saya di masjid dan juga di secara atas talian di Zoom dan juga di Facebook. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.